dari sawah ini indah juga ya. Ini sekali lagi ada di daerah Kalidung ya. Akang sangat suka sekali kalau melintas di daerah ini ya, lewat di daerah ini. Ini sangat sejuk sekali ya, indah sekali pokoknya mah. Indah sekali, sejuk sekali udaranya. Dan ini yang membawa tenang ini pesawahan nih. Ini bikin adem ya menurut Akang. Tuh. Jadi siapa saja yang lewat ke sini ini pasti merasa adem ya. Tuh. Merasa nyaman ya. Kalau lihat pemandangan ini ya. Tuh. Luar biasa ya. Di mana saja berada. Ya, ada yang menanyakan ke Akang, Akang udah gajian belum? Ya, karena belum mencapai 100 itu dolar ya, minimal gitu. Jadi kalau Google AdSense sudah. Nah, ini buktinya nih. Nah, ya. Ini Google AdSense nih. Tuh. Nah, ini ya. Jadi udah sekarang mau mencapai 100 ya. Gitu, ya. Ini bukan apa-apa ada yang nanya gitu aja ya. Saageung-ageung ieu nya. Ieu melakna alit. Oh, melakna alitnya inana benihna mah nya, Pak. Panen. Panen lauk jujair. Kirang ieunya Pak belut aya nomornya Pak da sering di alaannya ayeuna mah ieu seueur di setrum geuna. Oh. Seueur di setrumnya Pak. Belut dikirang. Kirang. Nah, ini luar biasa. Sahabatku di mana saja berada ini? Kelihatannya di tengah hari ya, banyak juga yang mancing ke sini ya. Karena memang ini dulunya juga tempat mancing nih tuh. Dan banyak juga yang datang ke sini ya tuh. Bersepeda datang ke sini. Untuk sekedar jalan-jalan. Karena ini memang jalan alternatif ya, yang menerobos dari alun-alun Tergong Kaler ke daerah sini, ke Bojongkaliki atau ke daerah Kalidung. Nah, ini buktinya nih tuh. Ada juga yang berkendaraan ke sini. Oh. Oh.
ini pemakaman. Sahabatku, ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Di awal bulan masih ya. Kang berada di daerah ini, Kalilung ya. Melihat pemandangan yang sangat bagus. Sangat indah ya. Dan mudah-mudahan di awal tahun ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih maju, lebih sukses, lebih beribadah ya. Sahabatku di mana saja berada, ini Akang sedang berada di daerah Kalidung ya, yang pemandangannya luar biasa indahnya. Meskipun ini sebenarnya sederhana sebenarnya ya. Kalau kita ingin melihat kesejukan dan kedamaian, tinggal kita datang ke pesawahan atau ke pegunungan ya. Itu tidak mahal ya kalau kita mau. Seperti Akang ini ya. Akang datang ke sini ini untuk melihat keindahan, kesejukan, keasrian ya di daerah Akang sendiri ya. Daerah Tarogong Kidul nih tuh. Ya.
Domba bagus. Luar biasa nih. Lomba asli ya, lomba Garut. Oh. Luar biasa. Jalan sendiri. Dia nurut ya sama majikannya tuh. Berjalan sendiri tuh. Ya. Sampai sama sana tuh. Mereka marana ibu ya? Mereka gajah bapak. Oh kagajah. Berjuang, balik berjuang. Di mana saja berada, rupanya pertemuan dengan Akang di hari Selasa 2024 2 Januari dicukupkan sekian dulu ya. Semoga kita berada di dalam kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Kita berpisah dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.